lapar apa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi sekarang berapa nih kendaraan? Saya masih ada di area planet Namek. Lokasi ini emang bener-bener secara keseluruhan teman-teman nggak boleh untuk dipublikasikan. Ada beberapa rumah, entah ini rumah dinasnya atau rumahnya siapa atau perumahan, nggak paham. Tapi rumahnya nggak bisa dimasukin satu-satu kayaknya nih. Sudah rimbun banget. Yang sebelah sana itu masih bisa dimasukin. Jadi tak tunjukin, ada beberapa ruko juga, rukonya juga nggak bisa. Ya mungkin udah bener-bener ambruk. Karena aku bilang sama kalian saat live, ada beberapa rumah atau perumahan yang terbengkalai. Jadi ini tak sorot aja sekalian, tak bikin video, tak bikin vlog. Ya lumayan lah buat pengetahuan, buat nambah-nambah, siapa tahu dapat bonus. Oke? Buat semuanya yang baru gabung, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Dan hanya mengingatkan yang muslim, yang belum sholat, kalian sholat dulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah tempat ruko-rukonya. Ruko yang saya bilang tadi. Mungkin sedikit ini ya teman-teman. Nggak bisa dimasukin. Capek teman-teman. Tuh, apa tuh? Untuk di sini ada beberapa rumah. Ini rumahnya udah rimbun banget dan di sini memang habis hujan. Tadi saat live di dalam kan hujan. Untuk ini kayaknya habis dibersihkan deh. Bismillah. Assalamualaikum. Aku nggak tahu dalamnya seperti apa. Atau emang rumah ini dipakai. Halo, ada suara. Kayak ada yang jaga ya. Ada yang bunyi kok, ada lampunya. Kok bau sih ya? Kayaknya di sini nggak usah deh, bersih ya, takutnya ada barang yang ini, barang yang penting. Jadi ternyata teman-teman, lokasi ini emang bener-bener lokasi yang sangat-sangat penting. Untuk sepah itu emang sangat-sangat penting, yang jaga itu bukan orang-orang biasa ternyata. Ya mungkin kalau bukan orang, maksudnya saya bukan orang sipil, tapi dari keanggotaan. Ish, apa ini? Assalamualaikum. Ini betul apa? Oh tempatnya kayak gini, nggak bisa dimasukin ya ruku-rukunya. Ini gimana lah? Banyak spot, ada beberapa rumah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dimasukin ya. Dan di situ masih banyak barangnya juga itu. Itu ruko-rukonya. Masukin guys. Ini habis hujan lagi. Assalamualaikum. Wow. Wih. Ambruk semua.
Wah, wah, bahaya nih kalau aku masuk nih. Masuk enggak ya? Kayaknya enggak usah deh. Di dalam tuh enggak ada apa-apanya ya ini. Yang lain. Bukan masalahnya takut dan lain-lain dia. Karena diinfokan juga sama penjaganya hati-hati. Banyak yang rapuh, udah sering ini ya, roboh bangunannya. Takutnya di saat apesnya aku, wush, udah enggak tahu siapa-siapa di sini. Kita fokus ke bangunan rumah. Dan rumahnya pun enggak bisa dimasukin. Ini rumah. Assalamualaikum. Oh, itu kayaknya. Kayaknya bisa deh. Kita lihat aja di sini. Ini enggak bisa dimasukin. Ini bisa enggak ya? Bismillah. Assalamualaikum. Anun. Kok serem ya tempatnya. Oh iya guys, ini ada kursinya. Kursi-kursi. Mungkin masih ada kaitannya dengan ini spa. Guys. Kok kamera aku agak blur. Assalamualaikum. Ya. Bismillah. Wow. Dian. Wih. Robot tenan guys. Wah, 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 wah. Bahaya nih. Banyak kursinya. Tapi udah roboh. Wah, ini yang dikatani tadi yang menjaga nih. Wah, wah. Gak mungkin aku menerusin ini. Halo? Maksain diri nyari penyakit kerobohan. Air. Kok kamera aku agak blur gini ya? Iya enggak sih? Enggak tahu hasilnya nanti ngeblur kayaknya. Ya bingung juga ya di sini mau nyeritain apa ya. Merinding aja kagak saya. Itu juga banyak loh sebenarnya, tapi kok pada rapuh semua ya. Rapuh. Allahu Akbar. Ish, ada burung. Ini juga udah gak karu-karuan ya. Cuma satu doang ini yang kelihatan ini. Kalau itu tempat yang jaga itu. Udah gak karu-karuan. Kita coba masuk di sini. Kayaknya ini hampir hampir masih bisa dimasukin ini. Bismillah. Selamat. Banyak listrik. Wah. Wow.
liatin bawah guys, takutnya ada hewan. Assalamualaikum. Wah, sebenarnya sana tuh sama sih. Sama kotaknya, sama pemiliknya dari sana. Bismillah, mungkin ini VIP ini. Assalamualaikum. Di sini banyak kursi, udah kelihatan kayak gitu. Wow, kursi ini rek, api-api ya. Televisi color vision 29 inch nih. Assalamualaikum. Kok banyak kursi ya? Wow. Mbok-mbok. Ada game-nya itu apa ya? Bingung ceritanya seperti apa. Ini ada foto tapi nggak usah aku sorot. Assalamualaikum. Wah, banyak bonekanya. Besar ya. Ini tempat apa ini? Mainan anak-anak, dan di sana banyak patung bagus-bagus. Wow, patung apa itu ya? Kameraku ini bener-bener ngeblur ya. Apa nih? Alat-alat koper juga. Alat musik ini, koper. Koper apa ini? Allah Akbar. Ini kayaknya kameraku ngeblur ya. Tahu enggak sih? Kita lihat sini. Bismillah. Banyak kursi. Nanti dikira ngerosok aku nih gini. Barangnya mau ada. Udahlah. Panas. Kita balik. Di sini banyak motor-motor orang. Loh. Kayak semacam ini. Kursi tok. Ya Allah. Wih, kependuk terus ya jeraku nek. Enggak
Enggak, aku enggak di sini enggak sedikit barbar ya tentunya. Cuma nunjukin doang. Karena benar-benar capek banget deh. Kita tadi langsung habis live langsung muter ke tempat ini. Sebenarnya banyak lokasinya di sini. Tapi aku enggak bisa untuk mengeksplor semuanya. Enggak mungkin saya eksplor semuanya. Wah. Bisa kayak apa nih? Oke, buat teman-teman mungkin hanya sebatas buat tambahan aja ya. Saat balik saya kira tadinya nggak mau tak bikin vlog ya. Ya cukup terbilang apa yang saya sampaikan nanti dikirain bohong dan lain-lain. Kalau di sekitaran sini tempatnya sih sebenarnya luas banget. Saat aku untuk memutarin di sana sebenarnya tuh masih banyak, tapi nggak bisa dimasukin spotnya, hanya di luar. Ya saya cari spot ya mungkin ya sebelah sini aja doang. Ya mungkin hanya sebatas ini, mohon maaf bila ada salah kata dari saya, penyampaian dan lain-lain. Tapi tempat ini ada kaitannya dari segi kursi-kursi sama yang tadi adalah tempatnya miliknya spa. Oke, buat semuanya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Jika kalian suka dengan siaran ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Saya Sang Explore, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.